di sana. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sudah lama kita tidak bersua. Rindu sekali rasanya. Gak terasa ya, sudah berbulan-bulan kita di rumah aja. Kuliah dari rumah, olahraga dari rumah, dan ngelakuin segala sesuatu dari rumah. Ngebosenin sih, tapi ya mau gimana, emang udah jalannya. Selama berbulan-bulan kita kuliah dari rumah, kampus rasanya sepi banget. Gak ada ramai kendaraan keluar masuk kampus di pagi, siang, dan sore hari. Gak ada rombongan-rombongan yang ke kantin, ke masjid, ke perpustakaan buat baca buku dan ngerjain tugas, atau bahkan sekedar duduk di gazebo depan fakultas untuk bertukar pikiran. Oh iya, selama berbulan-bulan kita kuliah dari rumah, kampus kita udah beda banget. Kini sudah banyak perubahan. Yang terdengar hanya keributan dari hiruk-pikuknya pembangunan. Mulai dari pembangunan gedung-gedung bertingkat, kolam pemancingan, dan banyak deh yang lainnya. Tapi sekarang kita cuma bisa berkomunikasi lewat layar kaca, bertukar cerita ke sesama, saling melempar tawa, dan tak jarang saling berkeluh kesah ke sesama. Sedih ya, tapi sabar aja. Akan ada masa di mana kita bisa berkumpul bersama lagi, tertawa bersama, bersenandung ria bersama, berjalan beriringan, menggapai asa kita bersama. Nanti, setelah pandemi ini, setelah semuanya kembali seperti dulu lagi, dan sebelum waktu itu tiba, jaga diri kalian ya.